Halo, apa kabar? Baik. To the point. Dulu kita pernah berkongsi, bekerja sama. Kenapa sekarang kamu mau mengganggu bisnis saya? Soal parkir? Iya. Saya justru membela keluarga saya yang sebelumnya sudah lama jadi tukang parkir di sana. Tiba-tiba dia ada yang ganggu. Dihajar dan diancam. Siapa tiga orang yang kamu bawa? Keluarga saya juga. Ini kesalahan. Bagaimana kalau kita perbaiki sama-sama? Supaya tidak terjadi benturan lagi di masa depan. Bagaimana kalau orang yang kamu sebut sebagai keluarga bekerja untuk saya? Biarin aja dia seperti dulu. Mandiri, gak usah diganggu. Tawaran kamu tidak menarik bagi saya. Tawaran Bang Edi juga gak menarik buat saya.